Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, seorang nelayan Senobo Rambung, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur, terlilit tali rumpun dan kemudian terjatuh ke dalam laut dan ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban berhasil ditemukan di kedalaman 15 meter di dasar laut oleh tim SAR gabungan Pos SAR Langsa dengan menggunakan jaring. Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh langsung memerintahkan Pos SAR Langsa untuk mencari dan mengevakuasi korban jatuh ke laut di perairan Senobo Rembung, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Kepala Kantor SAR Banda Aceh Budoyono menyampaikan 3 orang nelayan pergi melaut menggunakan bot sedang untuk memasang rumpon. Sewaktu memasang rumpon, salah satu ABK terlilit tali rumpon dan ikut jatuh ke laut. Korban bernama Ridwan, umur 55 tahun, warga Senobo Rembung, Aceh Timur. Jenazah korban ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 15 meter. Tim SAR gabungan bersama nelayan mengangkat jenazah menggunakan jaring. Jenazah korban dievakuasi melalui Kuala Idi, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam evakuasi kali ini, tim SAR gabungan dibantu oleh BPBD Aceh Timur, polisi, TNI AL, nelayan setempat. Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh meminta kepada masyarakat dan nelayan yang melakukan aktivitas di air agar selalu menggunakan alat keselamatan. Karena angka kecelakaan di air di Aceh cukup tinggi terjadi selama ini. Kami menghimbau kepada nelayan terutama ya, dalam hal ini yang melaut di sekitar daerah Aceh ini untuk melengkapi kelengkapan safety-nya, terutama pelampung ataupun ring buoy, kemudian dicek kembali kapal tersebut layak atau tidak, dan peruntukannya juga harus tepat. Tim Liputan Aceh TV.